Yang kedua, kesalahan memelihara haiwan yang boleh menyebabkan kita dicampak masuk neraka apabila hobi kita itu menyusahkan orang lain, ataupun haiwan yang kita pelihara menyusahkan orang lain. Umumnya Islam mewajibkan kita buat baik kepada seluruh makhluk, manusia, tumbuhan dan juga haiwan. Berbuat baik kepada haiwan seperti kucing wajib hukumnya, dalam erti kata tidak menyakiti dan tidak menzalimi haiwan itu, berdasarkan hadis daripada Syaddad bin Aus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Ayyadhi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikal nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma raddina biqadaika wa sabbirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima segala ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada ni'matmu. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini kita ingin berkongsi satu firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14. Ar-rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir qantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah Ta'ala menyebut dalam ayat ini, dan dijadikan indah pada mata dan pandangan manusia cinta dia kepada beberapa perkara. Pertama sekali Allah Ta'ala sebut an-nisa. Manusia ini kot mana pun, lebay tak lebay, warak tak warak, dia mesti suka perempuan. Dan itu normal. Yang tak normal kalau orang lelaki tak suka perempuan. Something wrong somewhere. Kena pergi berubat. Suka melengok perempuan ataupun suka kepada perempuan, itu normal. Sebab itu ada kajian pernah dibuat. Orang lelaki-lelaki sehari, berapa perempuan atau wanita yang dia pandang dalam sehari? Ada berapa orang? Ini pernah dibuat kajian. Kajian daripada satu syarikat Kodak, Kodak Lens Vision Center. Dia pernah buat kajian terhadap 3,000 responden. Mendapati bahawa lelaki biasanya menghabiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Maknanya dalam setahun seorang lelaki 259 jam kerjanya mandang perempuan. 259 jam itu bersama lebih kurang 11 hari. Maknanya setahun 11 hari tengok orang perempuan saja. Maknanya start umur lelaki 18 sampai 50, dia menengok orang perempuan saja selama 11 bulan 11 hari. Maka selama 37 tahun umurnya, ini bererti setahun khusus untuk kerja tengok perempuan sahaja. Bayangkanlah, suka tengok perempuan. Adapun orang perempuan, adakah dia suka menengok lelaki? Tak. Dalam kajian, orang perempuan memandang 6 orang lelaki 20 minit sehari sahaja. Habis orang perempuan kalau tak pandang lelaki, dia pandang apa? Dia pandang handbag banyak. Itu lebih banyak daripada pandang muka kita ini. Jadi benar, hubus syahwat. Syahwat manusia itu nombor satu, kata Allah, minan nisa, suka dia kepada perempuan. Yang keluar banin, suka dia kepada anak-anak. Yang kahwin nak dapat anak, yang tak dapat anak pasti berikhtiar nak mendapatkan anak. Suka ada anak, anak kecil ni suka. Wal qanatiril muqantarah ay al malil kathir, nak kepada harta yang banyak, terdiri daripada emas dan perak.
Allah Ta'ala sebut manusia ni aku hiahkan dia suka kepada mah pada perak. Ini khusus bagi orang perempuan. Orang suka menengok pada emas. Itu kalau tuan-tuan jalan dalam shopping komplek yang ada kedai mah, biasa kita berjalan dengan isteri, tuan-tuan kena pegang tangan dia. Bukan sebab romantik, nak kawal dia jangan cepat sangat masuk ke kedai mah. Tarik, dia nak masuk, kita tarik, kita tarik. Mah ni dia menarik perhatian, khususnya kepada kaum hawa. Cuma peringatan, kita ni dah di ujung-ujung tahun ini. Kepada ibu-ibu, puan-puan kena ingat, mah ada zakat dia. Ada zakat. Dia zakat mah ni, dia ada mah yang tak pakai, mana mah simpan, dan ada mah yang dipakai. Kalau mah tu kita tak pakai, walaupun sekali dalam tempoh setahun, kalau nilai emas tersebut menyamai ataupun melebihi daripada 500 gram nisab, maka wajib dikeluarkan zakat 2.5%. Contohnya, kalau nak buat kiraan, 2.5% darab nilai emas yang kita simpan. Kalau melebihi nisab, nisab pahang sekarang berapa? 21,000, 22,000 begitu. Jadi kita darab sajalah 22,000, darab 2.5, jumlah zakatnya 550. Nak lebih terperinci, pergi ke pusat kutipan zakat. Kita ada masa lagi sampai 31 Disember. Tuan-tuan dapat rebate pelepasan cukai 100% kalau dapat dia bayar zakat pada tahun ini. Begitu juga emas yang kita pakai sebagai perhiasan, walaupun sekali dalam tempoh setahun, tidak wajib zakat kecuali dia melebihi uruf. Uruf ni adat kebiasaan sesebuah negeri. Maka kalau lebih adat, dia kena zakat 2.5% atas lebihan dari nilai uruf. Macam kita di negeri Pahang, Majlis Ugama meletakkan kadar uruf ataupun adat orang memakai barang kemas di Pahang 500 gram mah. Jadi cek dengan isteri kita, timbang, buka semua gelang, subang, tindik-tindik perut ke apa ke, kaki, keluarkan semua, timbang. Kalau berat timbang tu sekilo misalnya, kenalah zakat atas lebihan daripada adat. Jadi ini boleh rujuk kepada pusat kutipan zakat dan adat resam Melayu Pahang. Kita ada masa sikit lagi. Kemudian apa lagi? Allah Ta'ala menyebut manusia ni aku hiahkan dalam hatinya ni, selain daripada emas dan perak, wal khailil musawwamah. Apa makna khail musawwamah? Khail maknanya kuda. Al musawwamah bermakna ar-ra'iyah, kuda yang berhias. Artinya manusia kalau dia suka kepada kenderaan yang cantik, comel, lawa, dia make up cantik-cantik, itu normal. Yang tidak normal kalau tak cara ke kenderaan dia, something wrong. Dia suka bersih kenderaan atau pergi cuci, kilat tayar apa semua, dia suka. Kemudian apa lagi manusia ni aku hiaskan? Wal an'am, suka dia kepada haiwan peliharaan dan haiwan ternakan. Kemudian dia suka kepada wal harf, kepada tanam-tanaman, tanam pokok bunga, tanam pokok buah-buahan. Dia suka benda-benda itu. Ayat ini kata para ulama memberi petunjuk kepada kita, sebagai manusia kita mesti ada suka pada benda-benda itu. Kalau tak suka, ada benda tak kena. Cuma ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan, mestilah engkau mencintai seadanya. Sebagai contoh, dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut antara yang manusia suka adalah kepada haiwan, wal an'am. Cintailah haiwan seadanya. Contoh sekarang ini kalau kita nak fokus pada malam ini, sekarang ini ramai daripada kenalan kita, diri kita sendiri, sayang sangat kepada haiwan peliharaan. Bagus, bagus. Tapi cintailah haiwan itu seadanya. Ataupun manusia cinta kepada kenderaan, cintalah kepada kereta kita itu, silakan. Tapi cintalah seadanya. Cinta kepada isteri kita, seorang wanita, silakan. Tapi cintailah dia seadanya, sesempurna adanya. Sebab itu digunakan perkataan zuyina lina. Zuyina ni mana hias. Aku hiaskan dalam hati manusia. Kenapa Allah guna perkataan hias? Kenapa Tuhan tidak guna aku campakkan dalam hati manusia? Kenapa Tuhan tak guna aku lempar hati manusia? Tapi Tuhan guna aku hiaskan. Sebab hiasan ni tertakluk kepada syarat. Pertama, hiasan ni kalau nak berhias jangan berlebihan. Umpama orang nak make up,
Orang asalnya dia natural beauty, tapi bila make up terlampau lebih, akhirnya muka macam kena penampau, tak lawa dah, dia dah hilang. Dah macam opera Cina dah muka dia. Ertinya berlebihan sangat make upnya. Dan jangan tak make up langsung. Pergi kerja, itulah pakaian tidur, itulah pakaian kerja. Tak payah langsung pun tak guna juga. Dan perhiasan mesti sesuai nak letak. Songkok patut letak di kepala. Jangan letak di kepala lutut. Jam patut letak di tangan, dia letak di kaki. Tak sesuai. Maka begitulah kecintaan kita. Ya iman kepada wanita, kepada pokok, pada haiwan, pada apa saja, mestilah seadanya. Kita melihat sekarang ni dalam konteks orang memelihara haiwan. Subhanallah, kalau kita tengok, ada orang dia sanggup belanja terlampau besar sehingga melampaui daripada kemampuan kewangan dia. Cinta sangat kepada haiwan peliharaan. Misalnya kucing. Beli kucing eksotik 3-4 ekor sampai 30,000, 32,000, 35,000. Orang sekarang tak mainlah bela kucing kampung ni. Orang bela kucing eksotik. Flat face, British short hair, Scottish fold, Maine Coon, Munchkin, American curl, spinning. Oh, itu yang orang bela sekarang. Kalau mampu tak ada masalah. Bak kata orang tua-tua, mulut baca mah banyak, hati berani senjata tajam. Tak ada masalah. Hati berani senjata kena tajam. Kalau berani senjata tumpul tak payah. Maka kalau mampu silakan. Tapi kalau tak mampu, tapi dek kerana minat, oh ini yang masalah. Ataupun dia terlalu menyayangi haiwan peliharaannya sampai melebihi daripada dia menjaga mak dia sendiri. Tak bolehlah begitu. Mak awak tak cara duduk di kampung. Awak punya kucing jaga kalau anak. Hantar pergi vaksin, hantar pergi deworm sampai 100 ekor cocoknya. Pergi pula rawatan buang kutu. Anak dia rambut penuh kutu, dia tak cara kucing dia hantar pergi buang kutu. Buat pula semburan ada neutered pula, harga pula beza ikut tempat, ikut jantina ada RM60, ada RM120, ada kucing jantan lain harganya, kucing tina lain harganya. Ada kucing masuk spa, mak dia dia tak pernah hantar pergi spa. Pergi spa, balik kampung kucing duduk hotel, duduk hotel kucing. Hantar grooming, bela bulu. Salah tak? Tak salah. Tapi Tuhan sebut dalam Quran, kadar-kadarlah. Kohor-kohorlah. Sayang haiwan tidak salah. Jangan sayang kita itu sampai menyebabkan kita masuk neraka. Macam mana pula bela haiwan boleh menyebab masuk neraka? Pertama sekali, apabila kita mengaitkan perihal hobi kita itu dengan memetik nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Awak ada hobi silakan. Jangan kaitkan Nabi dengan hobi awak. Ni contoh, kan sebut pembela kucing, marah pula persatuan pecinta kucing. Tapi kalau tak dinasihatkan, kadang takut terbelah. Banyak sangat mengaitkan perihal kucing ini dengan memetik nama Nabi SAW. Kononnya Nabi pernah bela kucing. Ini salah. Ingat Nabi pernah sebut, jangan petik nama dia. Inna kadziban alayya laysa ka kadzibin ala ahadin. Pendustaan ke atas aku tak sama dosanya dengan pendustaan ke atas orang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama aku, siapkanlah tempatnya dalam neraka. Hadis Bukhari Muslim. Sebab itu nak bela kucing ke, nak bela iguana ke, nak main motor besar ke, nak main apa saja hobi, silakan. Jangan bin dengan Nabi kalau tidak mempunyai dalil yang tepat. Saya ambil contoh orang yang membela pelihara kucing. Dia kata, eh ustaz, kan kucing yang disebut dalam hadis yang ustaz mau marah ni apa? Ha? Ni bukan marah. Kucing yang disebut dalam hadis adalah konteks umum. Contoh, dalam hadis Nabi sebut, jangan zalimi kucing. Umum. Sebagai contoh hadis, kata Abdullah bin Umar, Nabi pernah bercerita, uzibatim ra'atun fi hirratin habasatha hatta matat ju'an kalat fihan nar. Seorang wanita diazab
disebabkan kerana seekor kucing yang dia kurung sehingga kucing itu mati kelaparan. Maka wanita itu masuk neraka disebabkan perbuatannya itu. Apa perbuatan zalim yang dia buat? Dalam hadis itu disambung, la anti at'amtiha wala saqaitiha hina habastiha wala anti arsaltiha fa akalat min khashashil ardi. Kamu tidak beri makan kepada kucing ini. Kamu tidak beri minum ketika kamu mengurungnya. Kamu juga tidak melepaskan kucing itu supaya dia boleh cari serangga yang dia boleh makan yang berada di atas tanah. Itu kesalahan dia. Hadis Bukhari. Tapi adakah hadis ini menunjukkan Nabi bela kucing? Tak ada kena-mengena. Satu. Yang kedua, mereka mengaitkan Nabi sayang kucing sebab ada sahabat nama Abu Hurairah, bapak kucing. Itu Abu Hurairah, bukan Nabi SAW. Berkena-mengenanya. Kalau kita lihat kepada sirah para sahabat, maka kita dapat melihat bahawa memang ada seorang sahabat yang terkenal memelihara dan menjaga kucing, namanya Abu Hurairah. Bahkan terdapat satu riwayat daripada Ubaidillah bin Abi Rafi' radhiyallahu an, disebut qultu li Abi Hurairata lima kunaita bi Abi Hurairah. Ubaidillah pernah tanya kepada Abu Hurairah, "Bapa mu orang panggil Abu Hurairah?" Apa jawab dia? Kuntu ar'a ghanam ahli wa kanat li hurratun saghiratun. Saya dulu duduk di kampung pelihara kambing. Kambing hak milik keluarga saya. Dan saya juga memiliki hurratun saghiratun, seekor anak kucing kecil saja. Fa kuntu ad'aha bil laili fi syajarah wa idza kana nahari dhahabtu biha ma'i. Fala'ibtu biha fakununi Abu Hurairah. Kucing saya ini waktu malam saya letak ke atas pokok. Bila waktu siang saya bawa dia bersama dengan saya bermain dengan dia. Maka disebabkan itulah orang-orang memanggil saya Abu Hurairah. Ada disebut di situ kena mengena dengan Nabi? Tak ada kena mengena. Cerita ini tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah karangan Ibn Hajar. Ini yang kedua. Abu Hurairah, Abu Hurairah lah mengena dengan Nabi. Yang ketiga, ada hadis menyebut tentang kedudukan kucing sebagai haiwan yang suci. Ada. Kabsah bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu an ada melaporkan pada satu hari Qatadah ataupun Abu Qatadah ada di rumah dia. Lalu dia telah sediakan untuk Abu Qatadah sebekah air untuk dibuat wuduk. Tiba-tiba datang seekor kucing minum air daripada bekah itu. Abu Qatadah pun dia biarkanlah saja kucing itu minum air daripada bekah itu. Kemudian Abu Qatadah perasan yang Kabsah ni pandang kepada dia. Dia pun tanya, "Wahai anak saudaraku, awak pandang ni macam nampak pelik, apa hal?" Maka kata Kabsah, "Ya, saya pelik. Tengok pak saudara biarkan saja kucing minum air daripada bekas itu." Kemudian kata Abu Qatadah, dia begini, "Saya pernah dengar Nabi berpesan, kucing ni," kata Nabi, "innaha laysat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafati." Sesungguhnya kucing ini, kata Nabi, dia tidak najis kerana dia adalah binatang yang berkeliaran di sekeliling kamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Inilah tiga kedudukan riwayat tentang kucing dalam hadis. Adakah tuan-tuan yang mendengar boleh mengatakan, "Oh, ini dalil menunjukkan Nabi suka kucing, pelihara kucing"? Tak. Tidak kena mengena. Sebab itu hadirin hadirat, jangan tunggang nama Nabi untuk justifikasi hobi kesukaan kita. Jangan guna nama Nabi. Awak nak bela-bela silakan. Secara umumnya hukum asal memelihara atau membela apa juga haiwan yang tidak berbahaya, hukumnya haruh. Berdasarkan kepada kaedah fiqah yang masyhur, al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal bagi semua benda adalah harus. Syarak tidak menuntut untuk kita melakukannya
dan juga tidak melarang kita daripada melakukannya. Bahkan syarak memberi pilihan, nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Justru dalam memelihara apa juga haiwan, termasuklah kucing, tidak terdapat nas daripada syarak yang menyuruh seorang itu membela, dan juga tidak terdapat larangan syarak ke atas perbuatan membela kucing. Maka dia akan kembali kepada hukum asal, iaitu haruh. Buat baik pada haiwan ni bukan pada kucing saja, seluruh haiwan kita kena buat baik, hatta anjing sekalipun. Ada satu riwayat daripada Abu Hurairah, dia bercerita, bainama rajulun yamshi bi tariqin istaddad alaihi al-atash fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba. Pada satu ketika ada seorang lelaki berjalan dekat sebatang jalan, dia merasa sangat haus. Kebetulan dia berjumpa dengan satu perigi, dia pun turun ke dalam perigi untuk minum. Thumma kharaja fa iza kalbun yalhasu ya'kulu sara min al-atash. Bila dia dah minum, dia keluar dari perigi, dia tengok ada seekor anjing sedang menjelirkan lidahnya kerana terlalu haus. Faqala rajulun, laki itu bercakap dalam hatinya, laqad balagha hadzal kalba min al-atash mithlu alladhi kana balagha minni. Alangkah hausnya anjing itu, aku faham sebab tadi aku pun haus juga. Fanazal al-bi'ra, laki itu pun turun ke dalam perigi, famala'a khuffahuma, dan dia pun ambil air dengan kasut dia sendiri. Suma amsakahu bifihi, kemudian dibawanya dan diberikan kepada anjing itu. Hatta ruqya fasaqal kalba, dia suapkan air itu kepada anjing. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu, maka Allah pun menghargai perbuatan lelaki itu dan mengampuni segala dosanya. Qalu, para sahabat lantas bertanya, bila Nabi cerita hal itu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fi hadhil bahaim la ajran. Ya Rasul, dapat pahalakah kepada kami kalau kami sayang kepada haiwan? Apa jawab Nabi? Fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Kita garis bawahkan perkataan kulli kabidin ratbatin, menyayangi setiap makhluk hidup adalah berpahala, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka tidak timbul, tuan-tuan nak memelihara apa binatang sekalipun, lembu ke kerbau ke, silakan. Jangan sebut, oh, kami bela lembu ni sebab Rasulullah SAW sangat menyayangi lembu. Mari ikut mana? Umum haiwan semuanya kita diminta untuk menyantuni dan menyayangi. Saya melihat kebelakangan ni ada yang kadang-kadang mengaitkan kucing ni dengan Nabi, sampai mereka mengatakan, dia gini ustaz, Nabi dulu dia ada kucing. Kucing Nabi ni nama Mu'izzah. Mu'izzah. Ngaji di mana? Siap ada nama buat kucing Nabi Mu'izzah. Tuan-tuan, tidak ada satu riwayat pun dalam mana-mana kitab hadis yang muktabar yang menyebutkan bahawa Nabi memiliki dan membela seekor kucing dengan nama Mu'izzah. Bila saya sebut kitab-kitab muktabar, maknanya Sahih Muslim. Sahih Muslim ada 12,000 hadis. Jami' Tirmizi ada 4,000 hadis. Sunan Abu Daud ada 5,000 hadis. Sunan An-Nasai ada 5,750 hadis. Sunan Ibnu Majah ada 4,300 hadis. Dan ada 40 hadis dalam Al-Arba'in yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Ada kitab Umdatul Ahkam An Sayyidil Anam, susunan Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Dia kumpul 500 hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rujuk kitab Bulughul Maram karangan Ibn Hajar Al-Asqalani. Tidak ada pun menyebut tentang kucing yang dinamakan Mu'izzah. Tidak ada. Kecuali tuan-tuan rujuk kepada kitab, namanya kitab Al-Google Wal-Antah Berantah. Itu memang ada. Memang banyak betul. Tak mana dia petik, kita tak tahu. Jangan. Nabi ni, jangan bin pada dia untuk benda yang tak ada kena-mengena. Jangan. Nak kait dengan Mat Kilau ke, dengan Hang Tuah ke, ikutlah. Jangan Nabi. Jangan.
Tapi ini tidak sama sekali menafikan tuntutan berlaku ihsan kepada kucing. Dan haram kita menzalimi atau menyakiti dia. Cuma jangan bengkan pada Nabi. Itu pertama. Entahnya kata Nabi ada kucing nama Mu'izzah. Dan saya pun ramai jumpa orang bela kucing. Bila nama kucing? Mu'izzah. Kenapa nama Mu'izzah? Kenapa nama orang? Kucing Nabi. Senyap je lah. Kucing Nabi. Ada juga mengatakan kononnya, ustaz tak boleh garang ngap begitu ustaz. Ustaz tak pernah dengar ke ceramah Nabi dulu ada seekor kucing tidur atas kain serban dia. Dia punya ridak dia macam serban ni tidur atas. Nabi tidak bangunkan kucing tu, bahkan Nabi potong pula serban itu. Nabi biarkan kucing tu tidur. Ni dapat di mana? Riwayat yang menyebutkan bahawa Nabi menggunting sebahagian ridaknya ataupun selendangnya kerana tidak mahu mengejutkan kucing yang sedang tidur di atas selendang itu, tidak dijumpai dalam mana-mana kitab hadis yang mu'tabar. Kecuali dalam kitab Al-Google Wal-Antah Berantah. Itu memang ada. Dalam kitab hadis tidak ada. Cuma Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, dia pernah menukilkan satu kisah yang saya percaya sebenarnya kisah ini adalah yang dinukilkan oleh Imam Adz-Dzahabi, tapi bukan dikaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi berkenaan Syekh Ar-Rifa'i Abdul Abbas Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Yahya rahimahullah. Disebutkan qila inna harratu namat ala kummi Syekh Ahmad wa qamatis salah fakus kummahu wa ma azajuha summa qa'ada fawasalahu wa qala ma taghayyar syai'un. Disebutkan seekor kucing tidur di atas lengan baju Syekh Ahmad Ar-Rifa'i, dan ketika itu semayang dah dikomatkan, maka beliau memotong lengan bajunya daripada kucing yang tidur tadi. Kemudian beliau duduk dan menyambungkan, dan beliau berkata tidak ada apa yang berubah. Ini rujuk dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Maka cerita yang masyhur itu bukan berkaitan dengan Nabi SAW, tetapi berlaku kepada Syekh Ar-Rifa'i Abdul Abbas Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Al-Yahya. Ini kitab karangan Imam Adz-Dzahabi. Itu yang kedua. Kemudian ada juga di kalangan mereka ni mengatakan, ustaz tak boleh lantang sangat pemilik kucing ustaz. Benda marah dengan ustaz dengan kucing ni. Ustaz ada masalah dengan kucing? Tak, bukan masalah dengan kucing. Tapi jangan guna dalil-dalil agama. Jangan. Agama ni dalil kena betul. Ada pula mengatakan, kucing ni ustaz, dia hari kiamat nanti, dia akan bantu tuan-tuan dia ni. Tuan-tuan mengaji siang malam, pernah dengar tak kucing boleh bagi syafaat? Yang kita mengaji setakat kita faham syafaat ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua dengan izin Allah. Syafaat malaikat, syafaat orang Islam. Oh, dia kata kucing ni dia akan membantu tuan-tuan dia di akhirat kelak. Kucing-kucing ini akan minta izin pada Allah untuk menolong manusia yang pernah menolong mereka semasa di dunia dulu. Tuan-tuan sekalian, ini sudah agak luar daripada jangkauan akal kita. Sebab kalau dalam hadis, hebat macam mana pun kucing, takkan mungkin sehebat kambing. Kambing ni tuan-tuan, lebih banyak hadis-hadis menyebutkan tentang kemuliaan kambing. Bahkan kambing sampai ke syurga. Kemuliaan kambing itu disebut dalam hadis jelas. Ummu Hani mengatakan, Nabi menyebut, ittakhizul ghanam fa inna fiha barakatan wa fi riwayah wa in fa innaha taruhu bi khairin wa taghdu bi khair. Nabi pernah menyebut, ambillah kambing ataupun pilihlah kambing atau belalah kambing, sebab fa inna fiha barakah, kerana pada kambing itu ada berkat. Itu jelas. Nabi sebut kambing ada berkat. Apa sebab? Fa innaha taruhu bi khair wa taghdu bi khair. Sebab kambing ini dia pulang dengan membawa kebaikan, perginya pun membawa kebaikan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kambing memang Nabi puji.
Itu jelas hadis-hadisnya. Tapi siapa di kalangan kita nak mela kambing pula, tak ada kerja pula nak mela kambing. Tapi kalau nak memilih apa hak Nabi sukalah, kambing. Baik tu Nabi suka kambing. Sampaikan dalam ibadat korban, walaupun afdal kita korban binatang besar, unta, lembu, kambing biri-biri, kambing, tapi korban 7 ekor kambing lebih afdal dari korban 1 ekor unta. Kambing ranking tinggi. Korban 1 ekor kambing lebih afdal daripada korban, daripada kongsi 1 ekor lembu. Kenapa Nabi favor kepada kambing? Manfaat. Pertama, kambing ini Nabi sebut jelas dalam hadis, dia adalah haiwan surga. Disebutkan dalam riwayat daripada Kaisan bahawa dia pernah berjumpa dengan Abu Hurairah. Aina turid? Qala ghunaimatun li. Abu Hurairah tanya kepada Kaisan, mu nak pergi mana? Kaisan jawab, saya nak pergi mengembala kambing. Maka kata Abu Hurairah, na'am amsah ru'amaha wa atib murahaha wa salli fi janibi murahiha fa innaha min dawabil jannah. Aku pernah dengar Nabi pesan, dengan kambing ni laplah hinguh dia, bersihkan kandang dia, semayanglah dekat kandang dia, kerana kambing adalah dawabil jannah, haiwan surga. Ini hadis riwayat Baihaqi dalam Sunan Kubra dan juga Imam Ahmad. Al-Hafiz Ibn Ajar, Al-Hafiz Ibn Al-Jauzi, dia ada meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, cerita tentang kambing kibas Habil. Habil, Habil dengan Habil anak kepada Adam. Kambing kibas Habil yang diterima oleh Allah sebagai korbannya, Allah telah simpan di syurga selama 40 kharif, malam 40 tahun. Dan itulah kambing, kata ulama, yang akhirnya disembelih pula oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini boleh rujuk dalam kitab Zadul Masir karangan Ibnul Jauzi. Dan Allah menggantikan korban Nabi Ibrahim terhadap Ismail dengan satu kibas yang besar, sebagaimana Allah Taala sebut dalam surah As-Saffat ayat 107, fadafainahu bidzibhin azim, dan kami menggantinya dengan sembelihan yang besar. Jadi ini kambing haiwan yang hebat. Sebab itu kalau kita cerita tentang haiwan dalam surga, apakah haiwan yang Nabi sebut ada dalam surga? Kucing? Tak ada. Dalam hadis disebutkan antaranya unta. Abu Mas'ad Al-Ansari cerita, ada datang seorang mengadap Nabi, dia serahkan untanya dengan tali kekang, dengan pengikat sekali untuk infak. Kemudian kata Nabi kepada lelaki ini, laka biha yaumal qiyamati sab'u mi'ati naqitin kulluha maqtumah. Kata Nabi, engkau nanti akan dapat balasan di akhirat 700 ekor unta, semuanya ada tali kekang disebabkan sedekahmu ini. Hadis riwayat Muslim. Jadi antara yang Nabi sebut jelas dalam surga, haiwannya adalah kambing, unta. Bila sebut haiwan dalam surga ni, ada satu perbincangan. Binatang-binatang di dunia sekarang ni, apakah nanti bila mereka mati, Allah akan masukkan mereka dalam surga ke tak? Ini soalan yang kerap ditanya oleh para pecinta haiwan. Kadang dia hantar soalan-soalan tanya, dia sayang sangat pada kucing dia. Tuh, ustaz, kucing saya ni meninggal mati, boleh tak dia, saya jumpa dengan dia di surga nanti? Punya sayang, dia sampai mikir jumpa tak kucing dia di surga. Mak dia tak fikir, dia fikir kucing dia yang paling mustahak. Marah pula orang fikir gini. Awak jangan melampau sangat sayang kucing, sayang mak bapak tu masuk surga. Dia, pertama, semua haiwan akan dibangkit pada hari kiamat. Sama macam kita. Sama macam kita. Allah Taala sebut dalam surah At-Takwir ayat yang kelima, wa idzal wuhushu husyirat, apabila binatang-binatang dikumpulkan, maknanya binatang pun sama akan dikumpulkan macam kita.
Dan Allah Taala sebut pula dalam surah Al-An'am ayat 38, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun. Tidak ada apa pun binatang di bumi termasuk burung yang terbang dengan kedua sayap melainkan semua itu umat seperti kamu. Tidak kami lupakan sesuatu pun di dalam Al-Kitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka semua akan dikumpulkan. Maknanya haiwan semua dibangkitkan di padang mahsyar. Maka kata Ibnu Abbas, yahsyiru kullu syai' hatta zubab. Semua makhluk akan dikumpulkan di padang mahsyar, termasuklah lalat juga akan dikumpulkan. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa tujuan binatang-binatang ini dikumpulkan balik? Kata para ulama, semua haiwan akan dibangkitkan di padang mahsyar untuk dikisos, untuk diberikan pembalasan atas kezaliman yang mereka buat sesama sendiri. Dunia haiwan pun ada dunia yang brutal juga. Kata Abu Hurairah, la tu'addun al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qarna. Sesungguhnya semua hak akan dikembalikan pada pemiliknya di hari kiamat, sehingga akan dibalas, dikisos kambing yang tidak ada tanduk kepada kambing bertanduk yang penuh menanduk dia. Hadis riwayat Ahmad dan juga Imam Muslim. Jadi binatang semua dibangkitkan untuk diadili. Mana hak penuh kekoh hak ni akan ditanya, ngapa mu kekoh, akan ada soal jawab. Selepas mereka dikisos, diberikan hukuman, apa jadi kepada semua haiwan ini? Mereka akan menjadi debu. Kata Abu Hurairah, Nabi bercerita, yaqdi Allahu baina khalqihil jinna wal ins wal bahaim wa innahu layaqilu yawma idzil jamaa'a minal qarna. Allah akan menegakkan kisos antara semua makhluk, jin, manusia dan binatang. Pada hari itu akan dikisos dari kambing yang tidak ada tanduk untuk membalas kembali kepada kambing bertanduk yang pernah menanduk dia. Hatta idza lam yabqa tabi'atun 'inda wahidatil ukhra qala Allah kunu turaba. Sehinggalah tak ada lagi kezaliman, dah settle semua hukuman, maka Allah pun berfirman kepada haiwan-haiwan ini, kunu turaban, jadilah kamu tanah semua. Fa inda zalika yaqulul kafir, maka ketika itulah orang-orang kafir akan mengatakan, ya laitani kuntu turaba, alangkah moleknya kalau kami pun boleh jadi debu juga macam binatang, sebab takut nak kena masuk neraka. Jadi hadis ini menunjukkan binatang akan dibangkitkan oleh Allah untuk menerima pembalasan. Selesai dibalas, dikisos, mereka akan jadi debu, jadi tanah saja. Jadi kalau orang tanya, kucing saya esok di padang mahsyar lagu mana, dia juga akan dikisos, kok dia pernah bergaduh dengan oyen kampung sebelah ke, dengan bulu-bulu macam nama lah kucing sekarang ni, oh, dia bergaduh cukup kalau apa semua, akan diselesaikan dan dia akan jadi debu. Soalan, habis tak kira lah ustaz, jadi debu tak debu, boleh lah kucing saya masuk surga? Dia tak habis-habis nak suruh surga, apa, kucing dia masuk surga. Dia begini, berdasarkan dalil tidak ada. Kita terangkan dalil dulu, sebab kena terangkan begini kerana ada di kalangan kita, bila kita sebut dalam surga tak ada kucing, dia marah. Oh, takkanlah begitu, kan dalam surga ni minta cendol mustapa pun dapat, takkanlah kucing tak dapat? Memel lah boh, surga ni kita cerita apa hak Nabi beritahu. Surga bukan hak kawal, kawal cerita hak Nabi cerita lah. Nabi beritahu surga ni, pertama dia ada haiwan-haiwan tapi tak sebut kucing. Apa haiwan yang ada dalam surga? Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahawa penduduk surga nanti akan dihidangkan dengan beberapa menu makanan.
Yang mana menu makanan ni adalah berbentuk haiwan-haiwan tertentu. Contoh dalam surah At-Tur ayat 22, wa amdatnahum bifakihatin walahmim mimma yashtahun. Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Jadi ada haiwan dalam syurga, tapi disebut umum daging. Contoh lain, Allah Ta'ala ada menyebut dalam Quran tentang makanan di syurga, walahmin tayrim mimma yashtahun. Dalam syurga nanti ada menu daging burung dari apa yang mereka inginkan, dalam surah Al-Waqi'ah ayat 21. Jadi nombor satu, haiwan yang ada dalam syurga adalah haiwan daging. Mungkin lembu, mungkin kerbau, kita tak tahu, daging. Dan itu disebutkan burung, maka burung ada dalam syurga. Ada satu hadis panjang daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi pernah bercerita tentang hidangan penduduk syurga. Masa tu ada Yahudi datang jumpa Nabi, tanya pasal apakah menu yang disediakan di syurga. Panjang hadisnya, saya ringkas. Nabi sebut, summa qala ala ukhbiruka bi adamiha, mahukah aku beritahu pada kamu apakah lauk penghuni syurga? Sahabat kata, kami nak tahu ya Rasul. Kata Nabi, idamuhum balamun wa nun. Lauk ahli syurga adalah lembu dan ikan paus. Jadi dah ada dua makhluk yang kita faham. Lembu, ikan paus. Tambah tadi unta dengan kambing. Qalu wa ma hadha? Sahabat tanya, apa istimewanya daging ikan paus ini ya Rasulullah? Maka kata Nabi, saurun wa nunun ya'kulu min za'idati kabidihima sab'una alfa. Sejuring ataupun one slice hati ikan paus dan lembu itu boleh disantap untuk 70 ribu orang. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam kita mungkin tak pernah hayat lah kita makan ikan paus ni, tak pernah makan lah. Tapi bagi orang-orang di benua lain, itu biasa makan ikan paus. Orang Jepun misalnya, mereka mengaku makan ikan paus dah 400 tahun lah makan ikan paus. Macam ada satu sushi tu mahal tu, kujira ni sushi ikan paus. Ini tak ada tempat kita, tuan-tuan saya pergilah, Sushi King tak jual hanya. Sushi ikan paus ni tak ada. Orang Norway, orang Iceland pun mereka lama dah makan ikan paus. Ini memang mahal. Satu kilo mencecah RM148 sampai RM925 pun ada ikan paus punya daging. Dan dia goreng tak payah pakai minyak, sebab daging ikan paus ini dia ada minyak semula jadi. Maka yes, kalau kita tanya dalam syurga ada tak haiwan, ada. Secara umum Nabi sebut ada tiga jenis. Pertama, anjing Ashabul Kahfi. Ini jelas dalilnya. Yang kedua, unta Nabi Saleh. Dan ada beberapa jenis yang lain Nabi sebut. Jenis yang kedua, haiwan yang disebutkan secara langsung dalam hadis dan ayat-ayat Quran. Contoh dalam ayat-ayat yang kita bicarakan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 21, walahmin tayrim mimma yashtahun, dan daging-daging burung dan jenis-jenis yang mereka nak. Ataupun surah Tur yang kita baca tadi, wa amdatnahum bifakihatin walahmim mimma yashtahun, dan kami sediakan mereka buah-buahan dan juga daging di dalam syurga itu. Sama juga hadis Nabi menyebut, qala al-yahudi, ada Yahudi tanya apa makanan untuk kami dalam syurga, fama tukhfuhum hina yadkhuluna al-jannah, qala ziyadatu kabidin nun, akan diberikan kamu. Ada hadis sebut hati ikan jerung, ada juga ikan paus, ada ikan jerung pun ada. Jadi ini semua adalah haiwan-haiwan yang disebutkan berada di dalam syurga. Ada haiwan jenis ketiga, haiwan yang disebut dalam nas-nas hadis. Contohnya, sallu fi murahil ghanam, semayanglah kamu di tempat tidur kambing atau di kandang kambing. Usaplah debu yang ada di situ, kerana kambing itu min dawabil jannah, dia adalah binatang-binatang syurga, ataupun unta. Jadi itu saja yang disebutkan. Maka sudah pastilah para pencinta oyen akan menangis. Menangis sampai hati tak ada kucing dalam syurga. Janganlah sedih. Dalam Quran ayat umum Allah Ta'ala menyebut, wa fiha ma tashtahihil anfus wa talazzul a'yun,
di dalam syurga terdapat perkara-perkara yang menjadi kehendak jiwa dan perkara yang melazatkan pandangan mata. Surah Az-Zukhruf ayat 71. Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, dia meletakkan satu riwayat, ada seorang Arab Badui datang jumpa Nabi. Dia beritahu, "Ya Rasul, inni la ahabbul ibil, fahal fil jannah ibil?" "Ya Rasul, saya ni suka sangat unta. Ada tak nanti dalam syurga unta?" Nabi jawab, "Ya Arabi, in yudkhilkallahul jannah insya-Allah. Insya-Allah kamu akan masuk syurga. Fa fiha mashtahat nafsuka wa ladzat ainak." Kamu akan masuk syurga insya-Allah, dan dalam syurga itu apa saja yang kamu kehendaki ada, dan apa saja yang melazatkan pandangan matamu akan kamu perolehi. Jadi balik kepada tadi, tuan-tuan nak mela haiwan, ada haiwan yang disebutkan secara sahih dalam hadis. Tapi kalau dalam bab kucing, maaf, riwayat tentang kambing lebih banyak daripada kucing. Bahkan lebih sahih berbanding dengan kucing. Tidak ada riwayat masyhur menyebut para nabi-nabi memelihara kucing, tak ada. Tetapi ada riwayat masyhur, semua para nabi mengembala kambing. Oh, itu masyhur. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam faqala ashabuhu wa anta faqala na'am kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Kata Nabi, semua nabi-nabi adalah pengembala kambing. Sahabat tanya, "Tuan pun pengembala ke ya Rasulullah?" "Aah," kata Nabi, "saya dulu mengembala kambing dengan upah beberapa kirat. Satu kambing, satu kirat untuk penduduk-penduduk di Mekah." Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi Musa, apa semua-semua Nabi, mereka adalah pengembala kambing. Jadi, ini yang pertama. Hobi kita, silakan. Tapi jangan binkan kepada nama Nabi SAW. Yang kedua, kesalahan memelihara haiwan yang boleh menyebabkan kita dicampak masuk neraka apabila hobi kita itu menyusahkan orang lain, ataupun haiwan yang kita pelihara menyusahkan orang lain. Umumnya Islam mewajibkan kita buat baik kepada seluruh makhluk, manusia, tumbuhan dan juga haiwan. Berbuat baik kepada haiwan seperti kucing wajib hukumnya, dalam erti kata tidak menyakiti dan tidak menzalimi haiwan itu, berdasarkan hadis daripada Syaddad bin Aus, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Allah mewajibkan kita buat baik pada semua makhluk, hadis Muslim. Tetapi ihsan paling utama selepas ihsan kepada Allah adalah ihsan pada manusia. Haiwan ni kemudian. Maka jangan sampai kucing kita menyusahkan orang, terutama dalam kita nak menjaga kebersihan dia, sampai mengganggu kebersihan jiran tetangga yang lain. Keharmonian jiran tetangga adalah perkara yang sangat penting dan perlu diberi perhatian oleh setiap umat Islam. Baginda Nabi memberi amaran kepada umatnya, takkan masuk syurga orang yang buat satu perkara yang mengganggu keharmonian jiran dia. Sebab sebaik-baik manusia bukan yang paling baik bela kucing, tapi yang paling baik dengan jiran dia. Kata Abdullah bin Amru, "Khairul ashabi indallah khairuhum li sahibi, wa khairul jirani indallahi khairuhum li jari." Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah teman yang baik terhadap temannya. Manakala sebaik-baik jiran di sisi Allah adalah jiran yang paling baik dengan jirannya. Bukannya jiran yang baik di sisi Allah adalah yang membela 3-4 ekor kucing, tak. Yang baik pada jirannya, hadis Tirmizi. Maka hobi kita, tuan-tuan puan-puan, jangan sampai orang sakit jiwa dengan kita. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu biwa'iqahu. Takkan masuk surga kalau seorang itu bila jirannya tidak merasa aman lagilah dengan keadaan dia, gangguan dia, hadis Muslim. Kita duduk di rumah, dari jauh dengar bunyi loceng kucing jiran, kecing 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 habis, kecing 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 kecing, dengar dia melompat, minat betul dia berok di rumah kita, tak tahu apa hal. Kita menjadi heran, macam mana dia latih kucing dia, tiap-tiap hari dia akan buat najis di rumah kita. Sehari boleh bersih, hari kedua boleh, hari ketiga boleh, tapi kalau dah setahun, tak daya juga tuan-tuan.
sabrun hudud. Sabar ni dia ada hak dia. Sebab itu Nabi khabar buat baik dengan jiran. Wa ahasin jiwara man jawaruka takun musliman. Dan jadilah jiran yang baik kepada jiran kamu, kerana itulah tanda kamu muslim sejati. Mujur kucing ni tuan-tuan, kita tak boleh sembelih. Kalau kucing boleh sembelih buat makan, tuan-tuan sembelih. Apa sebab? Dari segi hukum, kalau lembu ternakan boleh sembelih kalau nyusahkan orang. Boleh. Dalam satu marfu' yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi, beliau mengatakan bahawa Nabi pernah berpesan, man wajada dabatan qad ajaza anha ahluha an ya'lifuha fasayyabuha fa akhadhaha fa ahyaha fa hiya lahu. Siapa yang menjumpai haiwan yang mana pemiliknya tidak menjaganya, membiarkannya, maka boleh dia mengambilnya, menjaga haiwan tersebut menjadi milik dia. Ini hadis riwayat Abu Daud. Ulama hadis seperti Syekh Syu'aib Al-Arnaud menghukumkan sanad hadis ini adalah hasan. Jadi berdasarkan kepada hadis ini, kalau kita jumpa lembu berkeliaran yang pemiliknya buat-buat tak kenal, sebab dah orang langgar dia buat tak tahu je lah, atau pemiliknya memang sahaja lepas buang lembu tu tak bercara, dan erti kata tak bercara ke lembu dia, maka untuk orang yang jumpa lembu itu boleh tiga perkara: boleh ambil, boleh memiliki, boleh mengambil manfaat. Maka kalau tuan-tuan pergi kerompen yang berjumpa lembu tentu arah je mengganggu, tuan-tuan berhenti ambil je lah seekor. Iya, tapi kucing kita tak boleh buat begitu. Kalau buat begitu, kena kecam lah dengan Persatuan Pencinta Kucing. Jurulatih Brazil baru alih kucing je, kena entang dah satu dunia. Entang dia baru ngalih kucing ni, ceramah marah ke kucing lagi teruk, kena entang. Jadi kita menasihatkan bahawa hablum minallah hablum minannah, hubungan awak dengan Allah, hubungan dengan manusia, itu paling mustahak. Sayang haiwan bagus, jangan nyusah ke orang. Apa solusinya? Pandai-pandailah awak dah besar-besar ni mikir apa caranya, didik ke, ajar ke, dan sebagainya lagi. Banyak nak bercerita, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada kesempatan malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa li syarri ab'idna wa وإجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. La ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.